kepala battle. Kepala battle. Oh, ya. Alamak, ya. Ha, macam mana tadi performan? Jun. Baik. Mantap. Ha. Amar dah tak perform kan? Boleh tahan juga lah. Tapi ni first time dengan basket. Ah. Best main kedua. Okey. Terima kasih. Saya akan kelas ni. Kita dapat jadi sekarang kita bersama Nas Pujana. Hello. Hari ni kalau boleh nak have fun. Bang, jangan bang tadi dengar. Jangan performa hari dengan kepala metal. Oh, best. Best ah. Best. Betul lah. Sekarang umur dah 50 lebih ni. Untuk aku interview. Boleh? Korang mesti nak tahu band yang datang dari mana, main contoh apa, kan? Dah ada album ke belum? Dah ada belum? Dia direct dah ada album. Album dia banyak. Album gambar. Album kat Facebook. Day berapa hari ni? Dah habis dah? Dah habis dah? Tapi kita bukan nak interview dia. Okay? So, thank you Daddy Rain untuk media. Okay? Untuk supporting media. Dia introduce diri sendiri lah. Okay. So, sekarang ni nak minta Awi. Awi, vocalist kepada Daniel Discasia. Untuk di interview sedikit. Kepala metal. Untuk kepala metal. Okay, untuk kepala metal. Cuba, cuba. Ya, jangan. Okay. Awi, so dah berapa tahun dah sebenarnya Daniel Discasia? Around years? Around? Years? Tahun? Oh, around years. Okay, setahun. Baru setahun ditubuhkan. Okay. So, apakah target Imperial Discasia? So, like, kami kita akan jumpa ketua single around years. Upcoming project dia adalah EP. Okay, and then ada single yang nak keluar around January and February ni. So January and February ni, so late January, maybe February. Okay, CD insyaAllah. Untuk EP tu memang kita ada hard copy. Ini khas untuk semua collector. Saya Daddy Rain hari ni daripada kepala metal. Oh, tadi ending tu kemain lagi ya awak. Saya dirasuk bang. Oh, dirasuk. Rokok kucing. Baik. Oh. Dia pun dirasuk bang, dia kulit tadi. Oh, kulit dah kucing tadi. Ambil buat gila lah dia. Tak apa. Rock on. Camera friendly nama dia. Camera friendly. Kau dah lama sangat tak perform live ni. Bagaimana saya Daddy Rain daripada kepala mental hari ni? Daddy Rain cakap dah lama lah, biasa lah dah kahwin pakcik. Okay, so tu dia Imperial Dyslexia. Okay, saya kata kau play, so kita akan lagi 7 band. Ya, saya Daddy Rain daripada kepala mental. Kepala mental. Penuh-penuh hari ni. Penuh panas, pakai jaket silap besar. Macam lepas geram tadi lah. Lepas geram lah. Second show. Oh, ya. Yeah. Itu kat garage lah? Tak, itu kat gallery. Oh.
dia technical drum ni. Macam mana you orang Jawa boleh buat drum? Okay. So kita akan macam mana? Mana aku letak spek tadi ah? Fazi, Tobi dah jumpa spek. Fazi nak buat selamat Nobi ke? Okay. So sekarang ni kita di waktu asal betul kan? Hampir ya. So kita bagi 5 minit break sekejap. Okay. Luar biasa. Itulah nak jumpa dia. So itulah perancangannya. Okay. Last question. Kat mana diorang ni nak cari Iron Man Band? Nak beli dia punya merchandise, dia punya ni semua? Nak cari kita orang boleh cari kat Facebook, okay? www.theironmanband.com ataupun dekat Instagram pun ada The Iron Man Band. TikTok sekarang ni Iron Kidal ada TikTok. That's it, people ada TikTok. Alan pun ada TikTok. Gua juga baru buat. Okay, so itu je lah. Kita interview sikit je lah. So basically dah kenal sikit lah Iron Man Band, betul? So yeah. Lah kita sebut dia akan lirik dia sangat spiritual. Asal pakai main dia lirik dia. Kalau korang boleh cari lirik perpawaran ni, dia selalu mengingatkan kita tentang hidup dan mati. Okey, tentang semangat. Tak sabar nak dengar dulu dah.
dipersilakan Purba Wala. Tahu YouTube kepala mentor. Jadi boleh sekal juga dekat social media daripada Daily Bay. Okay. And of course, Rock Tone Studio. Okay. Abu, butuh ah. So, kita nak ni lah. Butuh ah. Butuh ah. So, kita nak minta wakil daripada Azov Agus. Untuk kepala metal, wey. Untuk kepala metal. Abu, kepala metal. Butuh ah. Kita nak interview sikit. Butuh pak ang. Abu, kita nak interview sikit. Okay. So, Azov Agus, baru-baru ni ada keluar. Gak apa, keluar rumah. Haa, keluar rumah. Keluar rumah main sini. Keluar kat pokok. Okay, so ada keluar material. So, macam mana dengan sambutan album atau CD? Best. Sambutan, okay. Feedback pun okay. So, kat kami pun CD yang kami keluarkan pun limited dan ada lagi orang minta lagi. Permintaan lagi lah. So akan ada second press ke macam mana? Tak pasti lagi. Tunggu kalau kata permintaan yang tinggi akan di press lagi. Akan di press lagi. Okay guys. So ucapkan tanya kepada yang bersama kita sebab nak keluar lagu-lagu yang best daripada album tu. Okay, so akan ada second release mungkin lah. Yeah. Okay, so show yang kehadapan ni macam mana? Ada banyak lagi show kan? So boleh beritahu lah, boleh cerita sikit lah show-show akan datang. Show akan datang ni tak ada. Kami fokus untuk album dan masa yang terdekat ni lah. So kita orang nak release single juga. Nak release single yang baru. So nak release single yang baru dan nak fokus dekat album. Tapi bukan bermakna Azov Agus tak ada dalam masa tu. Okay, diorang akan keep on dekat social media. Okay, diorang akan buat teasing juga dekat social media. So jangan risau, boleh contact diorang untuk dapat merchandise semua. Betul bang kan? Okay, so selain daripada itu, plan album. And then kenapa, saya nak tanya kenapa Azov Agus? Kenapa memilih nama ni? Nama tu apa kekuatan dia? Dengan dekat dengan kita. Nak kata bahasa orang panggil melan. Okey. So tu je sesi interview bersama Azov Agus. So kenapa diorang pilih nama Azov Agus? Sebab benda tu adalah dekat dengan kita. Satu sistem yang boleh memuntahkan dan menelan. Jadi kalau tak boleh telan pun tak boleh hidup, tak boleh muntah, confirm mati. Okey. So itu kekuatan nama Azov Agus. Selama band ni bukan diorang pilih main-main. Diorang pilih ada sebab-sebab. Okay? Tak ada. Belum lagi, belum perlu. Check. Ada? Ya. Set. Check. Barang dia dah update. Benda biasa. Oh ya, tak lupa juga kita ada. Tapi dah ada ketul, dah tak ada dah. Dah tinggal punching bag lah pula. Sponsor ni daripada Daily Kepala Metal. Magenta. Magenta printing and what's up? Dan kita ni disupport oleh satu media kita iaitu Community.me. Okay, so terima kasih ada begitu bagus sekali lagi. Abang Cidia kita ni dah upgrade juga malam. Abang upgrade, barang sama je lah. Tadi masa aku pesan kau tu ya. Tak ada gambar lah. Dampak dia lawa tu.
Video ada kan, video. Dia dibayar. Kalau tak ada balik. Video ada. Balik. Kau pilih je. Okay, so aku nak minta seorang dari pemain most fresh untuk di interview. Kita interview bu yang kita nak interview Imran, my sexy guy. Okay, Imran, dah berapa lama buat kacang? Dah berapa lama tak buat? Okay, so Imran, what's next? Okay, kita tahu kita ada album, betul? Album baru, ya. Album baru. Selain daripada bulan 3 dekat Melaka. Dekat Melaka? Dekat Melaka. Itu je? Aku cakap ni aku macam terlupa. Itu je yang dengan predikat tu tak kongsi lah. Tapi itu je lah, setakat ni tu je lah. Yang dengan predikat tu kita dekat dalam. So, next ready, next album. Macam mana bunyi next album pula? Yang ni kau kena cerita. Okay, so kita ada bincang benda ni, tapi bincang sekadar berbincang aja lah dulu. Kita nak make it, kita nak make it more simple lah. Sebab mesin kita ni kita dah cuba nak buat technical apa semua kan. Lepas tu pula lately ni Pantera buat reunion. So masing-masing tiba start dengan Pantera balik. Dengan crew balik. Kalau buat simple pun okay. Tapi tak tahulah, ini baru perbincangan. Perbincangan berjumpa bulan lah. Okay, yeah. So next album will be simple. Simple, more heavy dalam groove lah daripada prog. More heavy dalam groove lah. So kita dah nak kawan dengan sebab tak lah, okay. So sekarang aku nampak ada new partner. Boleh cerita next tu. Okay, so bukan semua tak sudi. So setahun lepas kita punya line up lain. Tahun ni 300 orang. Okay, sebab masa album macam itu tu ada dua orang lagi, Easy dengan Mad Dog. Mad Dog dah tak pun, dia tak main Easy dengan. Easy dah pergi ke Italy dah sama belajar. Lepas tu kita punya session gitaris dah masuk band dah setahun. Kenan, siapa tak kenal Kenan? Tengok music list dia, dia buat music list. So Kenan dah memang dah jadi permanent lah. Yang lepas tu next after Kenan kita dapat Rakin. Rakin jadi drummer sebab Fazi tak nak. Rakin nak main gitar sebenarnya. Dia nak main gitar tapi Fazi tak jadi drum, dia kena main drum lah. Sebab Fazi tak nak. Fazi kata most like band busu. Weh, aku tak pernah cakap Rakin dia main dengan Transient Loss dengan Estimatism. The same time sekarang dia main untuk most like juga. Kalau drummer kau itu tak pernah kan? Perasaan lah, drama besar. Kalau siapa nak start, anak-anak nak start main music, so main drama. Drama memang pelancur. Memang drama limited. Kalau boleh, anak-anak semua hantar sekolah pergi main drama. Kita ada ramai. Dari ramai. Kita ada ramai. Sibai, romantik. Bepat, baru. Lepas tu, yang paling baru, Mike. Mike, dia dulu main Mega. Dengan Reza, dengan siapa? Amar. Dengan Amar. Okay. So sekarang kan dia ganti Easy lah. Permanently. Alright. Nice. So tengok pedal dia pun tak banyak je Easy. Dia straight je. Mantap. Okay, so dengan new lineup aku harap apa ni? Most less
lebih ke depan. InsyaAllah lah. Semangat baru, semangat baru, mentaliti baru. So kita tengok macam mana lah. Okay, mantap. Nak main lagi banyak show lah. Kalau ada show jangan malu-malu panggil. Malu. Kalau tak malu tak payah baju. Aku memang suka gurau dengan you lah. Sama. Aku pun suka gurau apa sih. Okay, so itu je lah saya siapkan juga. Aku nak panggil semua yang ada dekat luar. Okay. Makan. Boleh, makan lagi. Okey, tak dah. Apa biarkan dia orang settle tu. Yang penting yang dekat sini kita nak berhibur lagi, betul? Nak berhibur lagi. Ada. Okey. Macam nak interview lah. Dah. Nak interview tak? Sila. Saya nak wakil seorang daripada seorang wakil, kita nak interview sekejap untuk kita punya media kepada mereka. Sekarang. Okey. Cakap punya sini. Okey, aku start dulu. Assalamualaikum. Okey, Pak. Kita nak tahu. Rosino ni, dari tahun berapa? Rosino bermula tahun 1996. Waktu sekolah menengah. Dan mempunyai lagu sendiri pada tahun 2000. Dan itu baru habis sekolah. Dan kita keluarkan single pertama, demo pertama ada 7 lagu. Jempita pada tahun 2002. Okay. Alhamdulillah disokong oleh ROTPW keluarkan demo Gona. Okay. Dapat 4.5 bintang. Terima kasih Abang Rul. Terima kasih. So, plan Rosino pada tahun 2023. Sebenarnya kami setelah berbelas tahun lah, last keluar album pertama 2008, kemudian ada persembahan semua 2012 stop, kembali balik 2018, tapi memang tak ada perancangan sehinggalah tahun 2022 kita mengeluarkan single terbaru berjudul Ego. Dia lagu dia lebih matang lah, lebih segar. Okay. So, perancangan untuk material yang akan datang, album ke, EP ke, tak ada lah. Jadi kalau perancangan Rosino, kami tak ada perancangan detail untuk mana-mana sembahan. Tapi kalau ini berusaha hati lah, kalau sekiranya ada mana-mana organizer ataupun kawan-kawan semua nak panggil untuk perform, insyaAllah boleh. Tapi yang pentingnya kami setiap material yang dikeluarkan ada detail lah. Maksudnya walaupun kita bukan full time musician, tapi dia material mesti berkualiti full time musician. Mantap. Okay. So sama-sama kita doakan Rosino terus berjaya. Okay. So sekarang ni itu je. Tiga soalan dia. Okay. Tambahan boleh tak? Boleh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan semua otai kat sini. Segar lah kan. Pada organizer kita Jai, pada Depang, dan juga semualah yang ada hari ini. Kita pada buat betul-betul lah. Ya, kita buat betul-betul. Okay. Tak kira besar ke kecil, kita buat betul-betul. Kita enjoy the show. Okay. Jadi vocal cedera sikit lah 3 minggu. Oh, okay. Tak apa. Nanti kita panggil Max kot. Haji Max. Betul. Okay, so sekarang ni kita punya crowd pun dah tak sabar, betul? Korang dah tak sabar dah kan? Korang nak enjoy kan? Yes. Okay, so sekarang ni band dah ready kan? Okay, korang dah ready ke belum? Tak dengar? Band sendiri ataupun korang ada letak dekat berapa search? Tempat pendaftaran dan ada officer waktu untuk komersinas dan workshop. Okay, so kalau dia orang macam lagi sekali aku nak ingatkan, kita nak keep the show ini. So jangan bawa masuk benda-benda terlarang dan jangan buat perkara-perkara yang terlarang. Oh, dia bukan buang muka dia bagi. Buang muka sini, orang buat muka sini. Jangan ratu untuk diri. So jangan buat perkara-perkara yang
tak normal lah di dalam ni. Okey. Okey, so sekarang ni kita nak panggil satu wakil lah, seorang wakil daripada dalam tu. Kita nak panggil wakil daripada dalam tu untuk kita introduce dengan dia kita kepada muka. Okey. Jangan tentu. Ni pasti. Okey, so ni khas untuk departmental lah. So kita nak introduce sikit. Okey dia sikit. Tiga soalan. Okey, tiga soalan je, okey. So, Naratu. Perancangan 2023. Banyak sebenarnya. Sekarang kita tengah ada proses structure baru baru ni. Lepas tu buat album baru. Lepas tu ada flu tour dekat Malaysia. And maybe kita akan pergi Bonyong lagi sekali kot. Kedah nak pergi. Okay, diorang akan ke Bonyong lagi. Okay. Ada tak perancangan untuk keluar dari Malaysia? Bukan keluar sebab ni ya. Bukan keluar sebab ni. Tarang Malaysia. Mana ke? Okay, ada tak perancangan nak keluar? Ada. Sebab ya, kalau nak keluar memang kita ada perancangan dulu. Tapi kita kena siasatkan album dulu lah. So, baru kita fine. Okay, so untuk album baru nanti. Okay, macam kita tahu banyak album nanti kita dah tahu. Okay, sound macam mana, dia punya vision, dia visual dia macam mana seorang. Untuk album baru, apa yang special korang nak sajikan untuk peminat-peminat Naratu? Dia lebih, aku rasa kali ni dia lebih instrumental. Lepas tu dia lebih di ambient sikit. Lepas tu dia akan lebih di metal sikit. Straightforward. Jadi kita akan eksperimen lah, sepatutnya eksperimen lah. Okay, semua benda eksperimen. Eksperimen eh, bukan examination. Okay, so terima kasih Kenet, okay. Frontman Naratu. Okay. Okay, so tu dia info sedikit sebanyak tentang next band yang ada perform ni. Okay, so setakat ni dah kenal lah. Okay, so sekarang kita nak panggil wakil daripada Farasu untuk di interview. Okay, sekarang ni lah. Sesi untuk kepala mental lah. Sesi untuk kepala mental. Dulu aku junior. Dulu abang nak interview aku. Sekarang aku nak interview dia pula. Eh bang, umur dah berapa ni bang? Berapa? Okay, so Farasu, setahun tak main show kan? Setahun tak main show. Setahun dah. Pop mental tu dah setahun. So setahun tak Farasu tak perform. Okay, so dalam masa setahun tu apa yang Farasu lakukan? Setahun untuk paling busy lah hidup kami lah. Walaupun tak main show, kami akan siapkan album baru. So start daripada awal tahun 2022. Kami kompos semua lagu-lagu. So kami dating start bulan 2 sampai bulan 9. Every week. Bulan 10 hari start daripada ini. Bulan 10 tak tahu dia nak cakap. Tinggi sangat aku harapkan yang panjang je. Untuk tahun-tahun yang akan datang ataupun tahun ni lah, apa harapan yang paling besar sih untuk mereka? Harapan kami nak dicalonkan yang ya.
AIM. Dia terang ke siap? Terus terang. Bila lagi? Betul kan? AIM kan? Anugerah Tujuan Sing Music. Okey, bukan ini ya. Kalau ini tu Anugerah Music Indonesia. Okey. Ah, cerita pasal ini. Bila lagi Farah Sing nak pergi ke show-show Indonesia ni? Okay, sebab COVID kan. Bang, depan sikit bang, makin jauh pula. Sebab COVID, so kita orang pasport semua dah mati dah semua. So kalau ikut perancangannya, insyaAllah bulan 10 kita akan ikut. InsyaAllah. Tapi kalau dia orang okey lah, sebab dia orang macam COVID kan, macam-macam hal. Okey, selain daripada Taiwan, ada pernah terfikir nak pergi Euro? Euro, suppose kita orang pergi dah dulu. Tapi dia PKP kan, 2020. So nak kena reschedule balik lah. Sebab benda ni dia tak boleh main pecah. Betul. Nak kena susun dengan agensi. Siapa show apa nak main, berbahan nak utama aku tadi. Semua nak kena kira. Betul, okay. So terima kasih kepada Abang Ha sebagai wakil untuk Fahansu. Okay, inilah dia owner kepala mental. Yang ni kepala batu. Okay, itu dia sedikit sebanyak cerita ada misi dan visi Farah Su. Okay.